Pelawak Syuk Sahar, 37 tahun, sudah menamatkan zaman duda dengan wanita yang pernah dikaitkan dengannya sebelum ini, iaitu Farah Saleh. Farah mendedahkan perkara itu, mereka disatukan sebagai suami isteri dengan sekali lafaz pada awal November 2023. Bagaimanapun, pasangan ini tidak melangsungkan majlis sejak bergelar suami isteri. Tambahan lagi, Farah enggan memperincikan perihal perkahwinannya dengan Syuk. Dalam pada itu, Syuk dihubungi media enggan mengulas mengenai perkara itu. Namun, dia meminta soalan berkaitan hubungan mereka ditanya sendiri kepada Farah. Terdahulu, nama Farah pernah menjadi bualan hangat netizen. Farah didakwa menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Syuk bersama bekas isteri Rosa Sarah. Untuk rekod, Syuk pernah mendirikan rumah tangga dengan Sarah pada 2015 namun bercerai pada 22 Mac 2023. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan dua cahaya mata iaitu Nur Quratu Ain 8 tahun dan Nur Ashifatu Aimi 5 tahun. Bagaimanapun, Syuk memberitahu hubungannya dengan Sarah masih baik demi kebaikan anak-anak mereka. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Syuk Sahar sentiasa maju jaya dalam industri seni tanah air.